Menyambung adenium atau graft adalah hal yang sering dilakukan para penghobi adenium untuk menghasilkan bunga tumpuk atau bunga yang berbeda dari bunga biasanya. Pada umumnya ada beberapa cara untuk menyambung adenium bagi para penghobi adenium, yaitu dengan cara sambung V dan sambung flat. Di video ini, saya akan membagikan bagaimana cara menyambung flat untuk adenium. Selamat datang di Dinawan Channel. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pisau atau cutter yang bersih dan steril, plastik graft, tisu, potongan atau entres dari bunga tumpuk yang kita inginkan, serta bongol adenium yang akan kita sambung. Siapkan pohon yang akan kita sambung, yang berusia di atas 6 bulan lalu potong dengan sekali tebas, dan iris beberapa kali untuk mengurangi getah. Gunakan juga tisu untuk membersihkan, lalu potong entres yang sudah kita siapkan, minimal berisi 2 mata tunas. Letakkan entres yang sudah kita potong di atas bongol secara perlahan. Lalu tutup dengan plastik graft seperti contoh yang ada di video. Proses graft adenium sudah selesai. Lakukan hal yang sama untuk sisa potongan entres yang tadi, agar entres tidak terbuang sia-sia. Setelah 3 minggu kemudian, daun sudah mulai tumbuh pada entres, dan plastik sudah bisa dibuka. Setelah beberapa bulan perawatan, ini adalah beberapa contoh hasil graft adenium flat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir.